Semangat Bapak. Semangat Bapak, pada semangat 77 hari ulang tahun kemerdekaan gue. Semangat. Iya. Ada komen dulu. Ada komen dulu. Suara tumpeng toh Bapak, campur kolaborasi. Ya Pak Edi ya. Oleh Pak Edi. Ini sesepuh ya, salah satu sesepuh pemangku adat. Nah ini studio di Ipin 92 channel Pak. Di mana tempat kota? Ini salah satu sesepuh-sepuh Pak Haji Gamal. Pak Haji Gamal, semangat di Pak RT Merdeka. Ini dulunya komandan ini sebenarnya pangdam ini Pak Sudar dan ini Nurbono RCTI Pak Bedi tempat lagi calon A1 ini persiapan sambil melihat persiapan penyerahan hadiah tadi dari lomba-lomba kemarin anak-anak dan orang tua. Persiapannya luar biasa. Ada lomba-lomba. Kansah bebarengan warga kos RW 06 Anten Jempol kos asih Yip Rukun Merdeka. Ini salah satu kepada panitia. Gimana Pak? Semangatnya gimana Pak? RT udah lancar. Ini lah Pak Surup. Makasih. Ya, selaku panitia juga Pak RT 02. Ada langkah-langkah berikutnya Pak kira-kira Pak? Ini nanti malam tirakatan. Setelah ini nanti tanggal 20 jalan sehat. Mohon partisipasi. Itu ada satu kehormatan bangsa, kedua jati diri bangsa dan harga bangsa Indonesia. Kalau kepentingan kita itu merasa memiliki di dalam hati nurani kita, insya Allah pasti kita akan dapat menghargai sesama. Kita akan menghargai pada orang lain. Siapapun itu orang, siapapun itu agama. Dan bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa. Ini kalau kita ketiga-tiganya di dalam roh bendera merah putih itu benar-benar kita hayati, kita masukkan di dalam hati nurani kita, insya Allah kita saling menghargai sesama kita semua. Oleh karena itu pada warga RW 06 di tahun 2019, mari kita kaji diri kita sendiri. Kepada saudara-saudara kita, generasi-generasi kita, utamanya generasi kita dari anak akan menjadi anak yang bisa. Anak yang bisa itu akan menjadi anak yang bisa. Ini adalah suatu contoh bahwa kita itu estafet di dalam kehidupan keluarga kita. Jadi kita harus merasa saya ini sendiri. Kita sendiri bapak-bapak muda nanti ini memang ada satu rangkaian di situ. Kalau kita mempunyai
Jadi ini perjalanan kita Pergilah kalau punya nasional pemuda merah putih itu adalah terletak pada sejarah. Kalau kita mungkin mengencangkan betapa pentingnya sejarah Indonesia yang bisa mencapai suatu kemerdekaan. Ingin insya Allah kalau kita mengencangkan kepada nenek moyang kita yang terdahulu pada saat itu. Bahwa mereka untuk merebut satu kemerdekaan dari kaum penjajahan menaruhkan sampai menaruhkan harta benda banyak yang bahkan tidak mantap loh. Jadi kalah marah ini wilit. Mantap pokoknya. Ya. Bapak-bapak yang saya hormati, memang dalam suatu estafet, suatu reorganisasi itu memang sudah terbiasa. Senyum tak tahu. Saya ini adalah satu di mana pada saat itu saya melanjutkan kemudian saya mau tidak mau ditarik oleh Bapak Cisakir. Namun kita bagaimana lagi, kami tetap akhirnya mengikuti sebagai bangsa Indonesia. Akhirnya saya bisa mengemban amanah dari Bapak Sakimin untuk menjadi Ketua RW selama satu periode, yaitu dari tahun 2017 sampai tahun 2022. Tepatnya yaitu pada saat tanggal 1.